Tenangkan di situ, untuk dilepaskan pada bila-bila masa daripada sekarang. Itu dia, pintu pelepas sudah pun dibuka bagi uh, perlombaan jarak jauh 1,100 meter dan meluru berada di hadapan seketika Aryan Ross. diikuti oleh Jolly Jolly, sementara itu kuda Pabret ini range-range di tempat yang ketiga menyusul di tempat yang keempat di sana di sebelah dalam ketika ini memperbaiki uh, kedudukan Love Magic uh, di sebelah luar menyaksikan beberapa ekor kuda termasuklah uh, kuda yang kelima ini Saprok uh, di samping Rejo de la Hero di sebelah luar dan kita tinggalkan Binahe terakhir di sana Sementara itu lain-lain kuda. Nampaknya uh, Datin Impian tidak ada joki pada ketika ini. 400 meter menaji, menuju garis lurus uh, pelumban memenangi pelumban ini. Persaingan pada ketika ini. Ariana Rose turut di tempat yang kedua. Sejati Beauty ketika ini memintas di tempat yang pertama. Sementara itu kelihatan ranger Range lebih kurang 200-300 meter pada ketika ini sudah pun memintas. Ranger Range ketika ini lebih kurang uh, satu leng atau setengah leng berada di hadapan Sementara itu mengejar di tempat yang ke ketiga Binahe Apakah Binahe di sebelah luar akan memenangi pelombaan ini? Binahe di sebelah luar Binahe Binahe memenangi pelombaan ini di tempat yang pertama Sementara tadi Ranger Range Sementara itu di tempat yang kedua Sejati Beauty Dan di tempat yang ketiga Rejo De La Hero. Keputusan tidak rasmi 50 meter terakhir menyaksikan Binahe memenuhi